Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini spesial Asmara Khut Banten ke-22 tahun 2022. Saya masih ditemani Pak Wahyudin Syafie selaku Direktur Eksekutif Banten Barometer. Mungkin pemirsa juga perlu diinformasikan sedikit Bapak, Banten Barometer ini seperti apa? Kajiannya juga meliputi apa saja Pak, boleh ceritakan? Ya baik, Banten Barometer ini berdiri tahun 2006 ya. Memang kita fokus pada kajian ya. Kajian terkait demokrasi, pertumbuhan atau perkembangan demokrasi di satu daerah ataupun di tingkat nasional ya. Kemudian juga kajian terkait kasus-kasus korupsi, dan kita juga sampai ke action melaporkan pihak-pihak tertentu ke aparat penegak hukum. Dan sejak tahun 2006 itu sekitar 7 kepala dinas dan beberapa eselon tiganya alhamdulillah bisa kita jerat secara hukum itu melalui pelaporan dari Banten Barometer ini. Jadi memang fokus Banten Barometer itu pada kajian terkait pelanggaran korupsi, juga KKN ya, yang ada di birokrasi pemerintah kabupaten ataupun kota serta provinsi Banten. Baik, ini cukup menarik nih Pak, karena disinggung juga oleh Bapak terkait dengan apa tingkat demokrasi, kemudian juga ada KKN, sementara Provinsi Banten juga ini sangat dikenal sebagai dinasti politik ya. Tanggapan Bapak seperti apa? Itu tadi bahwa kita memang masih prihatin gitu ya, terkait pemahaman masyarakat terhadap demokrasi. Jadi kita kan seperti yang sudah kita ikuti ya untuk kalangan akademisi itu bahwa perkembangan demokrasi di Banten itu secara apa namanya substansial itu masih jauh, karena memang itu masih bertahannya dinasti politik gitu ya. Tetapi meskipun demikian, kita melihat bahwa dinasti politik itu sendiri kan berkat dukungan dari masyarakat. Artinya kita harus memberikan pemberdayaan, sosialisasi kepada masyarakat agar melihat pola dalam pemilihan kepemimpinan itu sebaiknya dari kompetensi calon pemimpin itu sendiri. Jangan karena hal-hal yang bersifat transaksional atau materi. Itu yang harus kita apa namanya lakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Gitu. Mungkin itu saja. Ya, artinya harus ada tadi kita balik lagi kepada SDM dan juga edukasi politik kepada masyarakat ya Pak, ini juga ya, harus betul, betul. Terus digalakkan begitu, jangan ada transaksional tadi. Baik, catatan apa tentunya yang kemudian mungkin sedikit diidentifikasi oleh kawan-kawan dan juga Bapak dari Banten Barometer terkait dengan usia Banten sudah 22 tahun nih Pak. Apa sih sebetulnya yang semestinya harusnya sudah dicapai di usia 22 tahun? Ya, sebenarnya harapan kita di usia 22 tahun ini, bayangan kita ya atau imajinasi kita harusnya Banten ini sudah pembangunan fisiknya sudah merata, kemudian juga SDM-nya sudah apa namanya ya, berdaya saing tinggi gitu ya, kemudian juga bersih, apa birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel itu menjadi harapan kita sebenarnya. Saat ini Bapak melihat seperti apa reformasi birokrasi? Itu tadi bahwa seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa kondisi birokrasi kita hari ini masih belum beranjak dari penyakit-penyakit lama, masih adanya KKN, masih adanya apa namanya penyimpangan kan, seperti itu. Padahal kita ini kan sebenarnya konsen dari seluruh stakeholder ya di Provinsi Banten. Baik kita yang bergerak di
lembaga swada masyarakat ya, maupun eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi sayang tadi bahwa kita melihat ada indikasi semua pihak dari trias politika ini sama-sama ikut bermain gitu ya. Ini maksudnya oknum-oknum lah yang bermain itu. Ini yang sangat kita sayangkan itu ya. Ini masih ada di Provinsi Banten dalam kondisi berulang tahun di yang ke-22. 22. Ya. Harusnya sih harapannya bisa lebih maju dari saat ini ya Pak ya. Iya betul. Baik, apakah pembangunan fisik saja artinya tidak cukup untuk menjadikan indikator bahwa Banten maju? Tidak juga, karena kalau hanya pembangunan fisik misalnya, sementara kan gini, Banten ini dalam sejarahnya adalah daerah yang religius, kemudian juga terkenal dengan para ulamanya gitu, seperti itu. Nah, harusnya arah pembangunan Provinsi Banten ke depan itu dengan mengevaluasi yang telah terjadi bisa diharapkan kembali ke jalur itu, jalur sejarah Banten yang berperadaban itu. Artinya jangan sampai hanya pembangunan fisik dikejar, tetapi pembangunan SDM, kemudian melupakan kultur dan budaya Banten yang religius itu. Itu juga jangan sampai dilupakan. Itu harapan kita. Padahal pemerintah sendiri dalam, mungkin kalau boleh dikoreksi Pak, visi-misinya ini ada berakhlakul karimah. Ya? Nah, itu. Ya, ini artinya menjadi catatan penting juga bahwa kalau kita lihat dari pembentukannya, sejarahnya, ini kesultanan, kemudian juga tadi ulama, santri, dan lain sebagainya, ini provinsi yang cukup religius. Nah, kalau misalnya ada yang menanggapi, Pak, sudahlah jangan nostalgia, katanya gitu. Bagaimana Bapak menanggapinya? Ya, memang kita, apa yang kita sampaikan ini bukan dalam rangka bernostalgia, tetapi memang bertujuan bagaimana caranya agar Banten ini bisa berkembang, bisa tumbuh dan berkembang menjadi provinsi yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian bebas dari penyakit-penyakit KKN itu. Itu sebenarnya. Kenapa? KKN segala macam ini kan sesuatu yang sebenarnya di dalam konteks religiusitas kita itu memang menyimpang gitu. Nah, ini artinya jadi bukan kita bernostalgia dengan misalnya kesultanannya segala macam, bukan seperti itu. Tapi kita ingin berharap bahwa Banten ke depan adalah Banten yang maju, yang religius, kemudian juga memiliki sumber daya manusia yang tinggi, kemudian sumber daya alamnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga Banten gitu. Oke, ada tadi seperti di segmen awal ya Pak ya, Bapak menyebutkan bahwa sebetulnya potensi Banten ini luar biasa kalau misalnya bisa dimaksimalkan dengan baik. Sebelum jeda Pak, ini kita juga sempat dikagetkan beberapa waktu lalu ada data dari BPS yang menyebutkan bahwa Provinsi Banten provinsi yang paling tidak bahagia. Bapak bahagia tinggal di Banten? Lumayan cukup bahagia. Lumayan cukup bahagia. Kira-kira apa sih Pak yang kemudian membuat Provinsi Banten menjadi provinsi yang tidak bahagia? Itu tadi mungkin itu. Kan kita lihat ada beberapa persoalan-persoalan yang memang terjadi di masyarakat kita. Mulai dari rekrutmen pegawai P3K itu ya, PPPK segala macam yang bermasalah. Kemudian juga angka pengangguran yang cukup tinggi di Provinsi Banten kan. Kemudian juga banyak tumbuh berkembangnya juga, selain pembangunan fisik berkembang juga daerah-daerah yang memang terindikasi munculnya penyakit masyarakat juga kan sangat banyak gitu, hampir di tiap-tiap daerah atau dekat yang dekat dengan kawasan industri juga tumbuh. Ini kan berarti ya ditambah itu tadi mungkin 2 tahun terakhir ini kan kita di sibukan menghadapi COVID gitu kan. Ya. Jadi ini faktor-faktor ini saya kira yang kemudian disimpulkan bahwa Mas Banten termasuk syarat yang tidak bahagia gitu, paling tidak bahagia. Ya.
Semoga di usia yang ke-22 tahun warganya bahagia kembali ya Pak ya. Amin, amin. Yang mengaku tidak bahagia semoga kita doakan bahagia. Iya. Baik, Bapak, kita masih ada satu segmen lagi. Kita akan coba melihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV. Tentunya tetap bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini spesial HUT Banten ke-22 tahun.